ataupun physical distancing. Ya, jadi sekali lagi para pengunjung kami minta untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang aman dalam acara pemberian makan ini. Di mana kalau kita perhatikan di sini katanya sudah mulai memberikan makanan berupa potongan gurita dan bagiannya para pengunjung masih bingung ini hewan apa sih yang lagi dikasih makan ya? Bagiannya masih bilang ini kura-kura. Atau beberapa dari Anda masih memanggilnya dengan sebutan kura-kura raksasa, ternyata para pengunjung Anda masih kurang tepat. Ya, bagi para pengunjung si lancar, ternyata ini bukan kura-kura, ternyata ini namanya adalah penyu. Memang penyu dan kura-kura mereka sama-sama hewan reptil. Dan juga penyu dan kura-kura mereka sama-sama hewan yang memiliki tengkuruk. Tetapi ternyata antara penyu dan kura-kura itu juga memiliki perbedaan. Bedanya apa sih? Yang pertama kita lihat dari bentuk kakinya, di mana bentuk kaki dari penyu ini berbentuk pipih, gepeng seperti dayung atau biasa disebut sebagai flipper. Sedangkan kura-kura memiliki cakar dan juga memiliki jari. Lalu beda yang kedua bisa dilihat lagi dari tempat tinggalnya. Untuk hewan reptil penyu ini mereka ataupun air laut. Berbeda kalau dengan kura-kura yang hidupnya di perairan air tawar seperti danau, sungai, dan rawa-rawa. Dan perbedaan yang terakhir para pengunjung Anda bisa lihat dari reaksinya. Ternyata penyu ini mereka tidak bisa menyembunyikan kaki dan kepalanya ke dalam tempurungnya. Dikarenakan para
Betul. Two hours later.